banyak yang protes kan, kayak gak mungkin lah bikin kuku sampai berjuta-juta. Nanti kita lihat aja di sana. Makanya lama, bikin kukunya gak cuma 30 menit. Berapa jam kira-kira? Apa mungkin itu cara makhluk bumi untuk memuji kecantikan aku? Sekarang udah jam 13.00. Nah, jam 1. Belum dulu sih abis jam sweat, ya. Bikinin ya, bikin. YouTube channel. Jadi hari ini kalian bakal nemenin aku buat ganti kuku aku. Jadi aku tuh mau ganti kuku, sekaligus kalian nemenin aku a day in my life. Jadi kuku aku udah segini, lihat nih. Sepanjang ini, guys. Jadi sekarang mau bikin kuku. Buat kalian bertanya-tanya kenapa sih bikin kuku aku tuh sampai berjuta-juta itu kenapa? Jadi aku mau jelasin di sini bahwa nanti prosesnya tuh sangat panjang. Ya pokoknya kalian temenin aku aja, guys, karena banyak yang protes kan, kayak gak mungkin lah bikin kuku sampai berjuta-juta, ya kan? Nanti kita lihat aja di sana. Pokoknya temenin aku hari ini, mau ketemu sama Kak Dita juga. Pokoknya ikutin keseruan aku seharian ini, persiapan buat ulang tahun aku. Okay guys, bye bye, see you there. Jadi aku udah sampai. Sekarang mau bikin kuku. Cek kukunya berapa, Cek? 100.000 gelem enggak, Cek? Enggak mau lah. Jadi aku udah sampai, guys. Sekarang lagi dibersihin. Aku udah berapa bulan enggak ngilangin kuku, udah 2 bulan. Nih loh, guys. Enggak pakai lepas-lepas, enggak pakai bocel-bocel. Sampai sepanjang ini. Makanya lama bikin kukunya, enggak cuma 30 menit bikin kukunya. Berapa jam, Cek? Berapa jam kira-kira? Apa mungkin itu cara makhluk bumi untuk memuji kecantikan aku yang cantik 17 kali cantik? Ini pertama dibersihin dulu, guys. Soalnya kan udah lama. Cek, ini dipotong gak, Cek? Potong, panjang kan. Kotak ya, kotak ya? Ya. Bisa lah? Iya, kotak. Kita lihat sekarang mulainya jam berapa ya, guys? 11:21. Nanti selesainya jam berapa? Jadi guys, ini lagi ditutup, lagi di apa ini, Kece? Di remove, guys. Dihilangkan hidupnya, enggak bisa. Kukunya lah. Kayak ini nunggu 10 sampai 15 menit. Jadi guys, sekarang udah jam 13.00. Nah, jam 1. Baru sampai ke apa ini, Ceh? Manicure. Manicure, guys. Jadi CMMS sangat detail ngurusin semua putikulaku yang sangat indah dan cantik ini. Itu loh, guys, lembah. Kayak benar-benar dibersihin satu persatu. Supaya tahan, guys. Biar tahan lama. Terus sekarang aku mau makan, cuman udah ada. Coba kamu membantu dalam proses. Terus di share mana? Bilang gak usah nyokot, Pak. Kayak akrilik karena kukuku sangat rapuh. Jadi orang-orang tuh pada bilang kayak gini sama aku, kayak Lin, kukumu cek api cek tebel banget gitu. Sebenarnya nggak tebel, tapi dibuat sama cememe agak tebel biar nggak patah-patah sih.
tipis banget guys kuku. Kalau hatinya kalian rapuh, ini lebih rapuh lah. Hati kalian pun disakitin, ini toiles patah. Lemah. Jadi 5 menit lagi selesai. Nih, ulang lagi. Jadi tuh, kuku tuh juga gak serap itu guys, keren liat ya. Kuku asliku tuh, nih, disentuh kayak, tuh, liat kayak, tuh. Jadi yang patah nanti di extend. Yang patah di extend guys, jadi yang aslinya udah patah-patah dikit masih bisa dilem ya, dilem aja ya. Kayak gini loh guys. Ini sudah jam 2 guys. Tapi tenang, tahannya tuh lama, bisa kayak 2 bulan, 3 bulan. Guys. Sekarang aku lagi 16 PM. Sekarang jam 4. Baru memasuki umum warna, jadi tadi itu saya belum bersih. Lihat. Jadi kalau aku bersih, kuku bening, halus. Tak pakai. Kalau bangun banget. Cakep. Kenapa harganya beda itu karena dibuatnya satu persatu guys, jadi nggak ditempel juga. Jadi nggak konsen. Langsung nggak konsen aja sih ya. Sedetail itu guys yang bikin sampai bisa berjam-jam dibersihinnya, di gambarnya satu persatu. Guys, ini kita udah sampai tahap apa, Ceh? Tempel. Sekarang sudah jam 17 PM 41. Sekarang sudah jam yang tidak ditentukan. Nah ya, dengan dilihat jamnya biar gak kudu-kudu amat. Aku dikasih glitter-glitter, guys. Udah selesai paling enggak. Sekarang jam berapa? 18.06. 6 lebih 10. Dari jam berapa tadi? 11. Ya enggak tahu Lutfi yang masukin lagi 11 berapa. Jadi perlu perjuangan ya guys. Lanjut, kita mau makan dulu sih, mau ketemu orang tapi nggak tahu jadi atau enggak. Ya pokoknya ikutan aku terus. Aku udah sampai di PTC. Sekarang kita mau makan guys. Aku bareng sama Kak Duita. Hai Kak. Kita udah nggak ketemu selama berapa tahun, Ceh? Almost 5 tahunan. 5 tahunan. Iya. Dari lagu Ter. Iya. Iya. Belum rilis ya lagunya? Belum. Iya. Belum, sumpah itu belum. Belum. Lagi mau makan guys, aku lapar makanya aku makan duluan. Aku lagi makan sashimi, as always, lagi diet guys. Kamu apa? Sashimi mulu sampe bosen. Nah, ini ada, kamu lihat nih. Kamu lihat dulu aja. Aku makan, dari kemarin aku cuma makan salmon sashimi doang, malam aku gak makan apa-apa. Ya pala aku pusing banget gitu. Daripada gue pingsan digendong Cevera. Cevera kuat sih tapi. Belum dulu sih abis jadi sweat nih. Bikinin ya, Bi. Adelin ditarik. Gua digelundung dong, maksudnya dicatuh terus kayak jambak gitu. Kenapa gendengnya yang keren? Buat jet banget. Iya.
guys, sekarang aku udah balik. Tadi udah capek banget kuku. Berapa jam tadi kuku? 6 jam, tapi cantik banget. 7 jam? 8 jam. Kuku tapi cantik banget, worth it banget. Jadi itu alasannya kenapa kuku aku mahal ya guys. Jadi bukan 1 jam, 2 jam udah selesai. Ini lama dan beneran, no gimmick-gimmick klop begitu. Jadi emang lihat nih, sebersih itu, seclean itu. Maybe perfect nails. Harganya ya juta lah guys. Jadi ya aku gak bisa ngomong berapa, pokoknya juta lah. So guys, thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, subscribe. See you next video, bye bye guys, love you.